Iya. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk membersihkan rumah ini dari para zombie, guys. Nah, langsung hajar. Hai hai guys, welcome back to Bima Sudiro YouTube channel. Oke, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys. Karena gue kali ini bakal mainin game State of Decay 2. Ya, mungkin kalian pada udah pernah nonton ya. Untuk video gue sebelumnya, gue udah pernah mainin game ini. Mungkin resolusinya agak kurang bagus karena banyak dari kalian yang request buat gue ngelanjutin State of Decay. Makanya gue di sini bakal bikin untuk game replaynya ya. Dan pastinya gameplaynya gak bakal sama kayak yang waktu kemarin. Ini bakal benar-benar baru dan ceritanya bakal lebih menarik nih guys. Oke guys, kalau kalian belum subscribe, mendingan subscribe sekarang, nggak bakal rugi deh guys, soalnya gratis dan kalian bisa dapetin info-info untuk game terbaru ya. Oke, kita akan bikin community baru dan kita akan skip tutorial. Oke, gue emang udah pernah tamatin game ini sekali, tapi gue nggak bakal pakai legacy-nya ya, jadi biar gameplaynya lebih menarik ya, lebih menantang. Nah ini kita bisa choose survivor kita ya. Oke guys, gue bakal mulai dengan community baru dan gue udah pilih 3 random survivor untuk community baru kita, yaitu ada Mauricio, Kelly, dan Karen ya. Jadi satu cowok, dua cewek. Yang satu skillnya belum ada apa-apa, nanti bakal gue pilih skillnya apa gue nggak tahu. Nah untuk yang kedua ini skillnya gardening karena kita butuh banget untuk bikin garden atau kebun ya, biar kita nggak usah banyak-banyak loot. Dan satu lagi adalah yang jago mekanik buat ngerawat mobil-mobil kita ya, karena mencari mobil di game ini agak susah ya. Oke, kita langsung start community kita. Yes. Oke. Kita ada di mana sekarang? We're empty again. Oke, jadi whose turn is it to find more fuel? Para survivor kita nih sedang dalam pelarian naik mobil, tapi tiba-tiba bensinnya habis. Jadi kita harus cari tempat buat berlindung sementara waktu sebelum kita bisa melakukan perjalanan kembali, guys. Oke, jadi mereka ngobrol dulu nih. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. Oke, kita akan bikin home base kita di sini, guys, di tempat baru ini. Oke. Iya. Udah mulai nih gamenya. Nah, jadi dua teman kita bakal ngikutin kita dan misi pertama kita adalah bertahan hidup dan mencari base baru ya. Nah, untuk awal-awal ini kita mendingan keliling dulu, lihat-lihat ada yang bisa di-loot atau enggak. Oke. Kita loot dulu, coba ada apa di sini. Oke, lumayan dapat bandage ya. Kosong. Bagaimana dengan sebelah sana? Nggak bisa dibuka ya. Oke. Dan di mobil kita yang ini ada apa? Oho, lumayan nih. Bag of auto parts. Oke, kita cek dulu di sini ada apa. Hajar terus, hajar. I gotta make sure it's dead. Oke, kita dapat apa? Wih, lumayan dapat medical tool. Tapi kita nggak bakal bawa ini sekarang. Lo bakal stok di sini dulu. Wih, jago juga teman kita. Oke, saatnya kita mencari tempat berikutnya. Wow. Awas. Ah. Oh, oh, oh. Saatnya kita bunuh. Enak aja lo menghajar temen-temen gua. Oke, masih ada satu area lagi di belakang sini, mesti kita buka. Oke.
Oke, saat kita searching, mudah-mudahan dapat item bagus ya. Oke, energy drink penting nih. Ini energy drink tuh berguna biar energi kita nggak turun drastis pas lagi berantem, guys. Jadi tetap bisa mukul-mukul banyak. Sip. Nah, kita udah ngelut. Nah, saatnya kita lihat apa yang ada di sekeliling kita ya. Dengan naik ke atas billboard ini. Tapi sebelum itu, gue bakal search dulu di sini biar nggak ada yang kelewat. Oke, dapat parts lumayan. Oke, naik lagi. Nah, dari sini kalian bisa klik kanan dan lihat-lihat ke sekeliling ya, ada apa aja. Dan ini sangat berguna untuk kita bikin rencana mau pergi kemana aja. Fruit stand, lalu di sana ada apa lagi? Ada camping trailer. Oke. Kita turun set. Oke. Banyak tempat-tempat yang bisa di-loot juga ya sekitaran sini. Tapi nanti aja. Wow, banyak zombie-zombie di sini. Kita search di sini dapat apa? Kalau kita kebetulan dapat bensin, kita bakal bawa mobil kita yang tadi ke rumah kita yang baru. Oke. Dapat tire iron ya, lumayan untuk senjata. Kita lihat dapat apa lagi di sini. A box of shit. Where should I put this? Oke, kepenuhan. My bad. Oke, karena udah mulai kepenuhan, mendingan gue jalan aja cari rumah kita. Bisa di search juga. Dapat spare part kita. We have unfriendly company nearby. Bleberan langsung, guys. Ah, rasakan ini. Kita cekek-cekekin aja pada. Langsung mati. Oke. Halo, Pak. Oke, kelihatannya ini ya yang bakal jadi home base kita yang baru, guys. Oke. Kita buka. Let's get this done. Kita sudah sampai. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk membersihkan rumah ini dari para zombie, guys. Potential base here. Well, I see a giant mass, but also a potential base. Kosong di sini. Nah, di sini doang nih. Hajar. Bagus. Oh, ada zombie merah di bawah. Enak aja lo mau bangun. Ada lagi tuh di situ. Langsung hajar. Oke. Kita cari masih ada lagi nggak? Oke, kita cek lagi ke dalam. Masih belum secure ya. Oke, kira-kira di mana masih ada zombinya ya? Oke. Di luaran sini kali. Masih ada kah? Nggak ada. Sebelah sana.
Pokoknya rumah ini harus bersih daripada zombie, guys. Jadi pokoknya kalau ada zombie deket-deket sini, langsung aja kita bunuh. I guess we're good. Saatnya kita jadikan ini home base kita, guys. Ya, kita tinggal ke Petromark yang ada di sini. Claim the home site. Yes. Confirm. Oke, akhirnya kita ada tempat buat beristirahat nih, guys. Sudah ada rumah baru kita nih. Community is well rested karena di sini ada ruangan buat istirahat ya, ada kamar tidurnya di bawah. Oke, gue mau taruh ini supply yang tadi kita temuin. Taruh aja. Tas kita masih kecil lagi. Oke. Lalu, kayaknya belum ada fasilitas apa-apa ya. Storage juga belum ada apa-apa. Ini map kita, dan di sini ada cell tower yang mesti kita datangin ya, guys. Oke, jadi setelah keluar dari rumah ini kita bakal ke cell tower. Kita juga mesti cari supply ya untuk bertahan hidup. Kita bakal ke arah cell tower. Cell tower itu tuh nggak jauh dari sini, dari rumah kita, dan ada beberapa zombie juga. Kalau zombie yang kayak gini sih masih gampang-gampang sih kalau menurut gue ya. Jadi orang-orang di sini tuh pada meninggalkan barang-barang mereka, jadi bebas kita loot nih, guys. Dapat box of mine. Lumayan dapat trap ya. Kita search lagi. Dapat apa nih sini? Ini kelihatannya kayak toko yang udah tutup ya. Oke, dapat scrap of circuitry dan parts. Nah, ini nantinya bahan-bahan kayak gini bisa kita crafting jadi macam-macam, guys. Bisa jadi utilities, bisa jadi senjata. Pokoknya enak banget deh kalau main game ini. Oke. Gue mau searching-searching dulu. Siapa tahu dapat loot yang bagus ya kan? Oke, portable generator. Oke juga di sini. Nah, kita naik dulu deh ke atas. Kita lihat di atas ada apa aja. Tinggi juga nih. Yalah. Tower ini cell phone. Pasti tinggi. Oke, nah kalau udah di atas sini saatnya kita melihat-lihat nih. Nah, ini namanya surveying ya. Jadi kalau kita lihat-lihat di atas tempat yang tinggi, kita bakal nge-unlock beberapa lokasi yang ada di sekitar kita. Oke, nah sekarang kita lihat-lihat ada apa aja. Wow, banyak nih. Banyak toko di depan kita yang bisa kita loot. Oke. Wow. Oke. Banyak banget. Oke, ada military checkpoint ya dekat situ. Oke, ada Plagueheart. Plagueheart itu bisa dibilang sarangnya zombie, guys. Check out those wheels. Ada mobil ambulans yang bisa kita ambil. Survivors here. Those guys must be either damn smart or damn lucky. I'm not finished yet, but it's coming along. Ada lagi yang belum kita lihat atau kita tandain? Oh, ini nih, dekat-dekat sini nih. Ada klinik. Dan ada tanker. Nah, tanker itu biasanya isinya bensin tuh. Perlu banget tuh, guys. Nanti kita bakal kesana. Karena kalau buat ngambil mobil kita tuh yang kita tinggalin, kita perlu bensin. Wow, dapat pistol dan pelurunya. Duh, ada yang pengen gue buang nih. Oke, kita turun. Penting kita udah dapat pistol dan pelurunya. Iya, kita sampai di bawah. Nah, untuk gunain pistolnya itu kita equip dulu. Nah, tinggal klik kanan. Nah, ini udah ngarahin nih pistolnya nih. Oke, tapi kita belum perlu amat gunain pistol. Di atas ada apa? Oh, nggak ada apa-apa sih. Lihat ada yang bisa di-loot kah di sini? Ada tuh. Tapi ada suara zombie, Pak. Hati-hati.
Sambil lihat-lihat kanan kiri pokoknya ya, guys. Wih. Where should I put this? Pistol lagi, tapi udah kepenuhan tasnya. Wih, hello. Langsung kita cek. Oke, kita lihat ada apa di sini. Semoga ada item yang berguna untuk kita. Perlu supply sih, guys, karena kita baru ngebangun. Wah, ini dapat supply. Yes. Halo. Ayo sini sini sini. Gua bakal lawan lo. Si zombie merah ini lebih berbahaya, guys, soalnya dapat, kalau kita diserang dia bisa bikin kena penyakit gitu. Ah, untung lo sendirian. Hah. Langsung. Apa yang kita dapat? Black sample, tapi kita kepenuhan tasnya. Sayang sekali. Kita lihat ada apa di sini. Oke, sip. Saatnya kita kembali ke rumah. Oke, kardio kita udah nambah ya. Mati dia. Oke, saatnya kita ke rumah. Oke. Karakter kita kecapean. Tak dulu, istirahat dulu. Sini loh. Ah, mati kau. Oke. Kita akan kembali ke rumah dengan membawa beberapa supply. Halo guys. Time to get building. Either a workshop or an infirmary would be a good place to start. Oke, jadi kita bisa bikin ini ya, bangunan. Oke, sebelum itu ini ada yang bisa kita clear nih. Yo, we could use some help if you can spare it. Hang on, I'm coming to you. Oke, ada master bedroom juga kita bisa repair ya. Biar pada bisa istirahat. Nah, ini ada beberapa slot kosong. Ini sebenarnya bisa kita gunain nih, guys, buat bikin fasilitas ya. Tapi karena teman-teman kita masih pada sibuk, mungkin dikerjainnya nanti. Nah, yang kita butuhin buat pertama kali tuh biasanya infirmary ya. Jadi kalau teman-teman kita kena serang zombie atau ada yang sakit, bisa langsung kita obatin, guys. Karena ini penting banget karena nggak ada dokter di dunia ini. Nah, kita stok-stokin dulu nih barang-barang yang kita nggak butuhin. Kita bakal balik ke tempat yang tadi tuh. Tadi di mana yang ada pistol ini kan ya? Ya, gue dapat pistolnya udah. Langsung equip aja. Gue bakal ngejelajah dulu ke daerah sini, guys. Mumpung masih sepi, zombinya belum terlalu banyak. Oke, kita cek lagi di sini. Oh, oke, kita lihat dapat apa di sini. Ini kelihatannya kayak jalur kereta ya. Oh, terowongannya hancur. Oke, dapat pile of weapon itu nanti bisa kita jadiin parts. Dan sini nggak bisa diapa-apain ya. Ada tangki tuh padahal. Dan apa ini? Oh well, nggak bisa dibuka, guys. Oke, ada temen nih. Ajar. Oh, matilah kau. Oke, ada harta karun lagi di sini. Kita cek. Oke, dapat parts. Oke, sip. Nah, saatnya kita ke tanker yang ada di sana ya. Gue sih berharap bisa dapat banyak bensin. Hajar. Hah. Mati dia. Wih, ramai banget di situ zombinya. Oke. Kita ke tempat sini dulu. Cuma ada satu orang di sini.
Nah, matilah kau. Oke, saatnya kita looking. Semoga bisa dapat banyak bensin ya guys, buat kita ngambil mobil. Oke, dapat bensin. Subidubidu, penting banget nih punya bensin. Ah, good. Ayo kita looking lagi. Ada bensin lagi kah? Oh, case of chemicals. Oke, zombie di sana nggak lihat kita ya guys. Oke, semoga nggak liatin. Oke, bensin lagi. Mantap, dapat banyak bensin guys. Oke, karakter kita udah dapat apa? Karakter kita udah bisa dinaikin levelnya ya. Oke, skill cardio kita udah full, bisa kita naikin levelnya nih. Ada marathon, jadi kalau kita lari tuh staminanya nggak banyak berkurang, atau powerhouse. Jadi kalau berantem tuh kita nggak bakalan kehilangan banyak tenaga ya. Ini penting banget nih untuk jadi seorang pemimpin yang baik. Powerhouse. Yoi, jadi berantemnya jago. Mumpung kosong jalanannya, langsung lari. Pokoknya abis naro barang-barang ini kita bakal ngambil mobil guys. Mobil pertama kita yang merupakan mobil yang nganterin kita sampai sini. Oh, matilah kau. Enak aja mau masuk-masuk ke rumah kita ya kan. Langsung aja nih kita drop. Oke, okay, nah ini juga kita bakal taro-taroin. Kita sisain satu drigen aja. Nah itu doang yang kita butuhin. Oke, saatnya kita ambil mobil kita. I was out and about for a bit, so I brought back a few things. Wow, jalanan jadi rame nih tiba-tiba. Siapa takut? Kita bunuh satu persatu, Pak. Ah, lagi. Bandel banget sih ngalangin gue jalan. Rasakan ini. Hah. Ah, enakan lu. Nggak ada. Ini juga nggak ada. Di sini ya tadi yang bisa di-loot ya kan. Ah, itu mah kagak penting, kertas kosong. Oke, box of seed itu penting karena itu diperlukan buat kita bercocok tanam guys. Ini kita bakal bikin garden pastinya. Oh look, more nothing. Nothing. Kosong, dapatnya zong. Oke, sebelum malam kita harus sudah bisa ngambil mobil kita. Oke, dapat makanan. Oke, kita search lagi. Oke, box of seed lagi. Dan di sebelahnya ada apa? Tapi gue dengar suara zombie tadi. Oh enggak, masih jauh. Tenang aja. Kita loot dulu. Dan ya, dapat box of seed again. Oh, zombie-nya di sini. Wih. Ah, matilah kau. Oke, kita lihat di sini ada apa. Apakah dapat bensin lagi di sini? Kalau bensin lagi, wah kaya banget nih gue. Jadi raja minyak. Iya bener, jadi raja minyak. Dapat bensin lagi guys. Ah, sini loh. Halo, Pak. Halo, Mister. Ah, oke. Istirahat dulu. Aduh, capek banget ini kayaknya nih. Oke, sembari jalan aja. Itu mobilnya udah di depan mata. Lebih baik kita bergegas. Karena dengan membawa mobil, kita bisa ini nih.
ngelut lebih banyak lagi guys, pastinya kan bisa pakai bagasi segini gede kan, bisa bawa macam-macam guys. Hoho, mantap. Bisa kita taruh-taruhin. Tapi perlu diingat kalau kita naik mobil itu pasti bakal menarik perhatian zombie-zombie. Soalnya suara mobil kan tahu sendiri knalpotnya keras, apalagi ini nih. Mobil truk begini kan CC-nya gede. Pasti bikin suara, bikin noise. Tapi enaknya gitu tuh. Langsung tabrak aja kalau ketemu musuh. Ayo sini satu-satu. Habis tiga-tiganya. Oke, gue mau lihat-lihat dulu di rumah ini ada apa aja. Sembari kita balik ke rumah, kita ngelut dulu guys. Biar efektif. Wow, benar-benar jadi raja minyak, dapat banyak bensin. Sakan ini. Wait. Enak aja. Gua mau dikepung. Oke, di sini kosong, aman? Aman. Lalu ruangan berikutnya kosong ya. Lalu di dapur. Oke. Kita cek di kulkas, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita pakai. Oke. Ada apa lagi? Oh, ada lemari di sini. Bawahnya zombie malah. Ini diem aja sih lu. Nah, ada loot lagi nanti di sana setelah yang ini. Oh, tube of fireworks. Lalu kita lihat di sini bakal dapat apa. Kalau kepenuhan kita bakal balik dulu ke mobil ya. Oke, kosong guys. Itu doang yang bisa kita dapetin. Oke, ada rumah kecil di depan kita. Bentar gue naruh barang dulu. Kita taruh bensinnya. Jadi juragan minyak ini sih. Oke, di sini ada yang bisa di loot. Oh, bisa guys. Emang kita mesti jeli ya, ngelihat segala benda tuh bisa di loot. Wow, dapat bensin. Mantap. Jadi juragan minyak langsung guys. Oke, kita pulang dulu. Oke, ini parkirannya ya. Yoi. Keren banget kan kita dengan mobil baru kita nih guys. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk gameplay State of Decay 2 kita kali ini ya. Untuk next gameplay gue bakal ketemu sama ini ya, tetangga baru kita. Kita bakal berkunjung, mereka ada request misi apa buat kita. Nah, jadi kalau kalian masih penasaran untuk gameplay berikutnya kayak gimana, klik tombol subscribe-nya guys buat yang belum. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga, sama klik tombol like-nya juga biar gue semakin semangat untuk upload-upload video baru untuk kalian juga ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.